Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial Canon 2770 yang mana hasilnya di sebelah kanan hilang ya. Oke, kita coba buat print ya. Kalau buat ngeprint full nanti sebelah sini hilang, ada yang tercetak dengan baik, ada yang hilang. Nah, seperti ini hilang, 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 ya, hilang, hilang. Seharusnya ini dalam bentuk tulisan, tapi ini hilang tulisannya. Oke, penyebab seperti ini biasanya sensor, bisa juga cartridge. Oke, sebelum kita bongkar, kita lihat cartridge-nya dulu. Nozzle cek ya. Nozzle cek bagus ya. Kita lihat cartridge-nya. Nanti kalau cartridge-nya memang nggak ada masalah, baru kita bongkar, kita lihat sensornya. Ini ngecembung seperti ini bisa jadi penyebab juga. Kita bersihkan. Nah, ini banyak tinta ini. Bersihkan. Oke, kita coba buat ngeprint. Tetap ya, tetap hilang-hilang. Kita cek sensornya, kita bongkar ya. Matiin printernya.
Ya Allah. Oke, kita cek satu-satu sensornya ya. Mulai dari sensor ini ya. Ini kotor. Ya, coba kita bersihkan. Ini ada kotoran. Coba kita bersihkan ya. Oke, alkohol. Nah, sensor yang ini ya, dibersihkan. Ini kayaknya nggak bisa dibersihkan ini. Oke, kalau bisa dibersihkan ya dibersihkan. Kalau nggak bisa dibersihkan diganti, ini nggak bisa. Oke. Nah, ini sangat kotor sekali sensornya. Tapi kalau kalau putusnya sebelah sini, nah ini konstan gini, biasanya sensor sebelah sini. Tapi kalau hilangnya dari atas ke bawah lurus, ini yang kotor sebelah sini ya. Oke, kita coba ganti ininya, terus nanti kita tes ya. Jadi saya nggak sempat rekam ya, udah saya ganti ini ya, tapi tetap nggak bisa. Sekarang yang ininya belum, coba kita ganti ininya. Kalau pas nah, ini sangat kotor ya, sangat kotor sekali. Oke, kita coba.
Ya, ternyata masih ya. Kalau sudah diganti sensornya tetap ya, tetap putus-putus, kita cek baret ribbonnya ini ya. Kita matiin dulu, bisa kotor juga. Ketika kita cek itu kena tinta, itu konektornya ini yang kayak kuningan itu kena tinta. Oksigen Oke, kita coba ya. Ini sudah diganti sensornya, sudah diganti pembaca sensornya ya. Tetap hasilnya tetap putus-putus tadi ya. Saya videokan tetap putus. Terakhir, alternatif terakhir ya cartridge bonnya ini. Kemungkinan ini kan banyak tinta ya, kotor, kemungkinan konslet juga bisa. Kita coba ganti cartridge bonnya ini ya. Ini videonya sebenarnya panjang, saya cut mulai ini aja ya. Tadi hasil nozzle-nya kan bagus ya, normal. Cartridge-nya masih normal berarti ya. Tapi hasilnya putus-putus belas ini ya. Sudah diganti sensornya ini, sudah ganti sensor sebelah ini, tapi tetap putus-putus. Alternatif solusi terakhir, kita ganti cartridge ribbon atau rumah cartridge ini ya. Kita ganti satu blok ini, kita coba apakah yang rusak ininya. Jadi konektornya ini kemungkinan, atau bot-bot di yang dapat kabel fliksi dari dapat konektor ini ada yang konslet, mungkin rusak ya. Kita coba ganti ya.
kemungkinan yang rusak konektornya karena ini ada tintanya ya, kemungkinan kena tinta juga bisa. Oke, kita ganti ya. Pasang kabel-kabelnya semuanya supaya yang rapi. Oke. Nah, ini bautnya water secara bersihkan kena tinta.
Oke, selesai. Kita tes ya. Oke, setelah kita ganti karet tribunnya ini ya. Nah, ini ya. Jadi tadi sudah diganti sensornya di sini. Sudah diganti sensornya sebelah sini. Tapi hasilnya sebelah sini tetap putus-putus. Padahal karet normal. Ya, kita coba setelah diganti ini kita coba buat ke print. Apakah sudah normal? Apa masih tetap? Nah, sudah normal ya. Ini sudah nggak putus lagi. Berarti ini sudah nggak putus lagi. Sudah normal, berarti positif yang rusak karena karet tribonya. Tadi sini tadi banyak tintanya. Kemungkinan bootnya konslet juga bisa. Oke, itu caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.